Mahmud Alfa Mahmud ya. 1, 2, 3. Sekalian, assalamualaikum, selamat datang di vlog saya. Malam ini jam 11 malam, masya Allah. Tapi tadi Mbak Asma, oke, salut sih karena Mbak Asma menyampaikan penuh dengan energi walaupun sudah larut malam dan beliau kan rumahnya jauh ya dari sini. Tapi semangatnya seperti semangat pagi loh Mbak Asma, ya Allah. Biasa orang udah malam kan udah ngantuk, tapi beliau semangat banget. Oke, mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Mbak Asma, barakallahu fi umrik, tadi didoakan, diberikan. Senang-senang merayakan pas ya, walaupun sederhana ya Mbak, tapi Allah, itu bentuk bagaimana kami mencintai Mbak Asma, sehingga tadi banyaklah persembahan sederhana, ucapan sederhana dari kami. Dapat bunga, dapat kue, walaupun nggak tahu kuenya dimakan apa enggak, tapi yaudahlah ya. Insya Allah dimakan. Mbak Asma gimana hari ini, kesan-kesan Mbak Asma? Masya Allah, saya jujur ya, buat saya Mas Kanul Hufaz ini tahun lalu di sini ya, tahun lalu di sini, terus sekarang bisa diberikan ruang lagi untuk berbagi. Terima kasih Adinda Oki, dan ya saya bangga banget dengan Oki ya. Mudah-mudahan Mas Kanul Hufaz ini terus berdiri makin luas, makin luas, makin luas ya, dan kita bisa jadi bagian juga gitu ya. Dan Asma juga mendoakan mudah-mudahan Mas Kanul Hufaz ini ada di banyak provinsi di Indonesia ini ya. Jadi senang banget bisa jadi bagian, dan terutama kalau ngisi itu kan kita memang di sini kebanyakan perempuan. Betul. Ya, dan perempuan itu kan ibu generasi, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi Masya Allah ya, mudah-mudahan tadi juga kemari untuk bawa buku, mudah-mudahan ada pojok baca Asma Nadia juga di sini gitu ya, dan nanti bisa penulis-penulis lain juga drop buku di Mas Kanul Hufaz. Silakan, karena mereka kan butuh refreshing ya. Yeah. Baca buku tuh refreshing bagi mereka Mbak Asma di tengah-tengah ngapalin Quran. Iya, jadi terima kasih Mas Kanul Hufaz, terima kasih Adinda Oki Setiana Dewi yang sudah memberikan ruang. Saya merayakan milad di sini ya, Masya Allah, dan doakan. Mudah-mudahan kebaikan ya dari ini, luar biasa nih aura para Hufaz ini ya. Mudah-mudahan berkahnya sampai ke Asma. Insya Allah. Terima kasih ya Mbak Asma ya. Sama-sama. Oke, untuk teman-teman semua, kita lihat lagi kegiatan saya berikutnya. Oke, makasih Mbak Asma. Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana puasanya pada hari ini? Semoga semuanya puasanya lancar. Selamat datang lagi di vlog saya. Dan saat ini saya sama Mariam. Mariam baru banget pulang sekolah dan saya baru banget bangun tidur ya. Soalnya semalam itu syutingnya Mariam tadi subuh dengan umat tahu. Jam berapa? Live pagi. Iya. Tadi saya ada acara live pagi, berangkat 2:30. Oke, sekarang kita ini sebenarnya kita mau ke Rumpi. Kakak mau syuting, udah gak takut lagi. Kalau kemarin kan pertama-tama syuting deg-degan katanya kan. Deg-degan ada kamera-kamera, ada orang-orang deg-degan. Sekarang udah enggak, kenapa? Iya. Kayak udah biasa aja gitu ya? Biasa. Dan biasa aja kan? Iya, alhamdulillah dia sudah mulai terbiasa. Oke, kakak kita latihan karena kakak sudah baca Quran. Kakak baca surah berapa? At-Talaq ayat 7 sama 8, yuk. Bismillah. Yang pelan-pelan bacanya yang baik ya, nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man 'adaban nukra. Shadaqallahul 'azim. Ya, dari awal shadaqallah. Shadaqallahul 'azim. Masyaallah. Nanti mari baca itu ya. Ya. Udah malatan lagi apa sudah? Cukup? Cukup. Cukup, oke deh. Jadi dan seterusnya. Yaudahlah, kita akan menuju ke tempat lokasi syuting. Hari ini ada, saya lagi ini nih, seneng nih. Karena nanti bintang tamunya ada Mas Opik. Mas Opik itu dulu lagu-lagunya cepet saya dengerin juga ya. Kakak tau gak lagu ini? Obat hati ada 5 perkaranya. Dan seterusnya. Itulah, nanti kita lihat di sana seperti apa. Saya baru bangun banget ya teman-teman semua, dan masih agak keloyongan dikit, tapi it's okay. Kita lihat bagaimana syuting saya dan Mariam di bulan Ramadan ini. Ini dia. Assalamualaikum ya Mariam. Waalaikumsalam. Kita haluki. Alhamdulillah, ana bi khair wa anti. Alhamdulillah, ana bi khair. Sami'tu anduki imtihan al-yawm. Hadha sahih? Hal sahih? Nah. Hadha sahih? Nah. Ma hadha imtihan ya Mariam? Imtihan lughat al-arabiyya an-nashit wa aqra khussah. Oh,
وأنت تقرأي قصة وناشط أيضا. أنا أريد أنت ممكن ماذا هذا ناشط؟ أيوة أسمع هذا النشيط. نعم كثير النشيط. نعم ممكن أنت تقرأي نشيط. ممكن أريد أن أسمع هذا نشيط. أنا أختار مدرسة. مدرسة نعم. Kita udah nyampe ke lokasi syuting dan Mariam sudah bersiap-siap untuk syuting. Dia puas sampai maghrib. Udah hari keberapa kak? Udah hari ke 6. Sure. Iya, mau banget ya. Mariam kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak gitu ya. Udah, itu aja. Nanti ngobrol itu nanti ngalir aja kok. Nanti salam dulu. Maaf ya deh karena sekolah Arab tuh cuman gini doang dia. Kayak gini kak kalau salam tuh gini. Yang mau salim? Nah kelas gitu. Berapa? Kelas 2. Mau nah salam dulu. Anakku. Nah sekarang kita menuju ke studionya. Assalamualaikum. Mau salim dulu tante. Ya ampun kamu udah gede. Udah gede. Salim. Udah setua ya. Sehat gak? Masya Allah. Halo. Gimana? Halo ya ampun. Ini gemes banget ya anak Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi di acara ini ketemu sama Mas Opik. Terakhir ketemu sama Mas Opik di mana ya kemarin namanya? Di Johor dan apa? Di Malaysia. Di Malaysia. Ya Masya Allah. Dan sekarang ketemu Mas Opik lagi. Mas Opik sehat? Alhamdulillah. Jadi Mas Opik kalau setiap ketemu Mas Opik, oke selalu bilang, oke tuh selalu dengerin lagu-lagu Mas Opik dari waktu masa kecil, masa remaja dulu. Dan sekarang alhamdulillah dipertemukan dengan Mas Opik dalam beberapa acara. Oke pengen tahu Mas Opik, kalau kayak Kang Abik, beliau menulis novel-novel Islami itu, beliau punya cara-cara khusus. Misalnya beliau harus wudhu dulu, beliau punya kedekatan dulu kepada Allah, baru beliau bisa menulis novel-novel Islami. Nah Mas Opik ini gimana menciptakan lagu-lagu yang lagu-lagu itu banyak menembus hati setiap orang. Bagaimana caranya Mas Opik buat lagu-lagu seperti itu? Jadi ada pijakannya. Gitu. Saya terinspirasi oleh salam satu surat dalam Al-Quran. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsyallaka syahidaw wa mubashiraw wa nadhira. Jadi tidak diutus orang utusan kecuali untuk dia bersaksi syahid. Jadi persaksian ini kepada cinta, kepada luka, kepada sepi, kepada hidup, kepada apapun ini persaksian kita yang kita tuang dalam syair atau dalam karya atau apapun itu kemudian saksikan apa yang kamu jalani dalam hidupmu apa saja dari Allah. Syahida wa basyira sampaiin kabar gembira. Wa basyiril mu'minin wa nadhira peringatan. Maka laguku bila waktunya atau apa ya. Alhamdulillah. Jadi kabar gembira. Ruang ini menjadi satu pijakan untuk menulis. Kalau zaman dulu ini ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang kepada kita. Masya Allah. Nah itu biasanya Mas Opik itu menciptakan nadanya dulu atau liriknya dulu? Kalau menciptakan lagu. Aku itu nggak mesti. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Terus Mas Opik akhirnya kan punya lagu-lagu yang lirik-liriknya itu lirik-lirik yang dalam itu dari hasil renungan beberapa hari atau beberapa apa bulan. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Bisa sehari, bisa setahun, bisa tiga tahun, bisa beda-beda panjang, lagu, beda-beda ya? Lagu. Beda-beda lagu, beda-beda treatment. Betul. Nah dari semua lagu-lagunya Mas Opik, lagu apa dari Mas Opik sendiri yang paling Mas Opik suka? Semuanya suka. Yang paling. Jadi karya itu karya itu seperti anak-anak kita. Masya jadi Allah. Kata orang ini lebih cantik. Ini lebih cute, ini lebih apa, itu anak kita, ini yang terbaik semua. Mas Opik terakhir dari Oki, lagu-lagunya Mas Opik kan legend. Udah mulai nih kayaknya nih. Ya udahlah kita dengerin ini aja, kata kita udah mulai. Makasih ya Mas Opik.
baca Quran dulu, latihan dulu. Udah gak mau latihan lagi? Dia udah capek, ngantuk katanya. Tapi gak apa-apa. Dia istirahat dulu sebentar, jadi nanti ketika depan kamera dia seger. Seperti manusia biasa kan? Apakah juga begitu? Artis, penulis, sekaligus pendakwah kelahiran 1989 ini menikah dengan Ori Fitrio pada 2014 dan dikaruniai 4 anak. Perempuan kelahiran Batam ini menanamkan ilmu agama ke anak-anaknya sedari kecil, contohnya ke putri sulungnya Maryam Nusaibah Abdullah berusia 8 tahun yang sudah bisa berbahasa Arab karena disekolahkan di sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Arab, berusaha menjadi penghafal Al-Quran dan kerap ikut ibunya ceramah. Dia suka bahasa Arab katanya. Ra'i Quran jayyid wa anti tasati an tatakallam ra'i jayyid. Anti takhafi am la? Limada? Limada Maryam anti la takhafi anti la tastati an tatakallam bitalaq jayyida? Kaif? Astati. Ha? Ah, karena anti tastati. Terima kasih banyak sudah. Mari terima kasih. Makasih Maryam. Topik dengan tonggak. Kita ketemu lagi sampai Jumat jam 5. Love you. Ma, tanya, ada yang ngasih saya jam biasa jam 6. Kita makan buka puasa sahur. Torik, pengen tahu Torik ini kan dalam beberapa tahun belakangan ini Allah takdirkan dikenali oleh banyak orang, ya kan? Nah, itu gimana? Apa yang Torik rasakan setelah dikenali oleh banyak orang? Yang tadinya mungkin belum dikenali orang, terus Allah takdirkan dengan cepat akhirnya dikenali oleh orang-orang. Banyak tanggung jawab. Banyak tanggung jawab, jadi kalau misalnya melakukan sesuatu yang positif, bisa banyak yang tiru. Kalau misalnya melakukan sesuatu yang negatif, juga takutnya bisa banyak juga yang meniru atau malah jadi banyak mudaratnya. Kan kita tahu keluarganya Torik keluarga yang taat beragama insya Allah. Adakah panduan-panduan? Tapi akunya enggak. Soalnya insya Allah. Enggak. Adakah panduan-panduan dari Abi sama Umi? Karena kan Bogi kenal sama beliau-beliau ya. Maksudnya dulu kita pernah kenal dan beberapa kali bertemu. Adakah panduan-panduan dari Abi sama Umi? Torik kalau nanti udah jadi artis atau dikenal banyak orang, bolehnya ini, enggak bolehnya ini. Ada enggak sih panduan-panduan begitu? Atau Torik udah gede, terserah Torik mau seperti apa? Enggak, kalau dari dulu tuh diomonginnya kalau misalnya kita itu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa yang kita lakukan, perbuat, sama apa yang kita bicarakan. Jadi harus banyak berpikir sebelum. Oh iya. Oke. Banyak berpikir sebelum melakukan sesuatu, berpikir sebelum bertindak sesuatu, yeah. Seperti itu. Mari ke depannya mau gimana sih? Kan sekarang Torik udah dulu kan kalian kan bersebelas kan kemana ikut sekarang kan udah Torik sama Atta kan udah nggak ikut Umi Abi ya kan, yeah. Nah Torik tuh kedepannya mau seperti apa, terus rindu nggak sih masa-masa berkumpul lagi sama Abi Umi, kan Abi Umi bisnis ya jadi banyak pindah sana pindah sini. Senang apa ya, kangen banget, kangen bareng lagi. Sekarang bulan puasa bareng-bareng sih. Oh iya, sekarang udah bareng-bareng. Tahun ke-5 apa ke-4? Udah bareng-bareng puasanya, jadi kayak agak sedih. Iyalah, adik-adiknya kan banyak. Ya. Tapi kedepannya semoga bisa jadi orang yang jauh lebih bermanfaat lagi buat orang lain. Dalam segi apapun yang aku jalanin. Karena aku lagi banyak belajar, jadi gak mau cuman nyoba ini ya, nyoba itu, satu-satu nggak mau, pengennya nyobain semuanya dulu, belajar dari semua orang, belajar dari setiap lini gitu. Torik terakhir deh, Torik maunya jadi artis atau maunya jadi pengusaha, pembisnis?
Menjadi orang baik aja. Jadi orang baik, Masya Allah ya. Kita doakan Torik juga lagi kurang sehat sebetulnya. Ya kemarin dirawat apa gimana? Nggak dirawat, nggak sempat. Lemes? Cuma drop aja drop, terus sakit, radang. Ya. Kita doakan Torik cepat sehat. Amin. Dan Torik selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, Insya Allah. Dan keluarga Torik, termasuk Umi, Abi, dan adik-adiknya yang lagi melanglang buana. Dari dulu ya, kesana kemarin juga diberikan kesehatan, Insya Allah. Torik, makasih ya. Makasih. Sehat selalu. Ustazah Oki. Ya, Assalamualaikum. Makasih ya, Torik ya. Iya. Nah, setelah tadi dari TV, ya, dari syuting, terus tadi saya sempat ngisi Zoom sebentar ceramah, Mbak, ada sebelum buka puasa, dan sekarang kita di restoran. Ini restorannya dekat banget dari rumah, cuma 5 menit aja. Dari pesantren juga dekat 5 menit aja. Dan seperti biasa, makan sama guru-guru pesantren. Dan kali ini, kalau kemarin disponsori sama Ricis, kalau ini disponsori sama Ibu. Tinggal ntar makan di rumah saya, tinggal makan di rumah Bunda Cindy. Ya, orangnya ya itu-itu juga, guru-guru pesantren juga gitu. Ini beberapa di antara yang makan pada hari ini. Jadi beliau-beliau ini dulu murid-murid, sekarang udah jadi guru-guru senior di Maskan Hufat ya, Masya Allah. Dan juga ada guru-guru kita di sini. Coba kita lihat di sini. Nah, Sulaiman. Sulaiman sama siapa itu? Gemesnya. Sulaiman. Yaudah ya, dan Mariam udah buka puasa. Kita lihat gimana Mariam hebat banget, Masya Allah. Dia udah sampai hari ini belum ada putus puasa sampai maghribnya. Coba kita lihat Mariam bagaimana dia buka puasa. Langsung ke sana. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita buka puasa. Hari ini sampai maghrib puasa sama Mariam. Hari ini buka puasa dengan ini Bu, Masya Allah. Keren. Disampaikan hari ini Ibu yang traktir nih. Masya Allah, Alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, diberi umur yang panjang, bahagia dunia akhirat. Mirara, penting gak sih makan-makan bareng-bareng kayak gini? Wah, banget ya. Untuk menciptakan bonding antara sesama kita, supaya kita lebih akrab lagi, lebih saling berkasih sayang lagi. Jadi gak apa-apalah sekali-sekali kita berbagi dengan yang lain bersama-sama, itu insya Allah lebih indah lagi ukhuwahnya. Karena kan kalau rapat tuh kita ngomongin masalah pesantren ya. Iya. Walaupun kadang-kadang lagi makan di sini pun ngomongin masalah pesantren juga. Kayaknya lebih santai gitu ya, lebih family banget gitu loh, berasanya seperti itu. Manda gimana? Menurut Manda, kayaknya sini deh Manda, kita ngiklanin iklan orang. Menurut Manda, di Maskal Hufat ini gimana sih relasinya tuh, seperti apa sih antara teman-teman yang bekerja, murid, dan kita-kita semua tuh kayak gimana sih? Kalau kita tuh ya kerja juga. Kalau kita itu kerja juga, tapi keluarga juga Uma. Apalagi kan kita di perantauan ya, rata-rata kan kita anak rantau gitu, jadi merasa punya keluarga baru juga
di perantauan. Meskipun kita jauh dari keluarga yang aslinya, tapi kita punya keluarga besar juga di sini, terutama sama keluarganya Uma ya. Mbah itu hari biasa aja sering ngajak kita makan ya. Hobinya ngajakin makan, padahal kan baru berapa hari yang lalu juga Uma ya kita buka bareng di rumah Ricis. Hari ini diajak makan lagi sama Mbah, berarti pahalanya double. Biasa kalau hari-hari biasa Mbah itu punya semangat memberi makan orang itu nanti berpahala surga. Kalau ini kan double ya, beri makan orang puasa pun juga hari-hari biasa sama gitu. Insya Allah double pahalanya Uma. Sedikit informasi, insya Allah nanti pada tanggal 6 April kita akan mengadakan santri dari masyarakat di lapangan. Insya Allah teman-teman tahu siapa yang nanti akan hadir pembicaranya? Yang akan hadir adalah para penceramah Islam Itu Indah ya, akan datang formasi awal Islam Itu Indah yaitu. Baik, ada sedikit harapan dari kami sekali, walaupun sekali adalah bagian dari kita juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini hadiah sedikit. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah selesai melaksanakan sholat tarawih. Ini hari yang ke-6 ya kalau nggak salah, insya Allah di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan selalu istiqamah dengan tarawih teman-teman semua, termasuk saya juga insya Allah. Dan saya harus segera pulang karena besok jam 2:30 pagi saya harus ke Tasikmalaya naik mobil untuk ceramah di sana. Jadi semangat terus ya teman-teman sekalian, bulan puasanya, seluruh amal-amal ibadahnya mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Terima kasih sudah nonton vlog ini. Teman-teman komen di bawah kira-kira mau ngeliat video saya tentang apa ya. Nah tuh mereka masih dengar ceramah. Assalamualaikum.